ini tutorial cara membuat lepet ala Bang Daniel ya. Teman-teman pastikan teman-teman belajar. Lihat teman-teman, bagus ya. Bagus. Komen. Yeah. Bang Daniel bisa. Mantap Uti. Mantap. Mantap. Wih, mantap katanya Uti. Emang adik mau makan rendang? Iya. Yeah. Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di Rumah Kampung. Nah, jadi karena berhubung besok sudah mau lebaran, jadi hari ini kita super sibuk banget. Sudah mulai masak-memasak. Menunya untuk lebaran pertama, aku masak rendang, opor ayam. Seharusnya ini tuh ada apa jenenge sambal goreng ati. Cuman kita belum beli ati nih urung kuku ya. Masak kekel aja mari sesuk wis. Enggak, kita kan udah ada bakso. Oke, jadi bingung Kak Ken sing dimasak ya teman-teman. Jadi untuk menu lebaran pertama, kita masak rendang, opor ayam, sama bakso aja. Karena kan pentolnya banyak ya teman-teman. Nanti lebaran kedua kita ganti menu, kita bikin rawon aja. Kalau bakso itu wajib, menu wajib nek bakso itu. Bakso itu udah kayak appetizer guys. Jarane Bang Daniel biasa bakso itu ada semuanya kayak makanan sejuta umat. Oke, nah ini coba ke sini ibu kamera nih lihat nih Mbak Nur wes masak iki wes mulai proses tuh. Oke, ini rendangnya. Iki pirang kilo bu? 3. Telung kilo iki. Oh, lumayan akeh ternyata telung kilo yo. Iku angsa rasa jahat sih. Kayaknya lebih iki telung kilo iki. Karena dalam kabeh iku tak masak koyo 3 kilo lebih deh koyoke. Soalnya kalau 3 kilo itu enggak sebanyak ini, biasanya aku nek ning Inggris kan biasanya masaknya 3 kilo ya. Tapi mungkin karena ini wajannya bukan wajan-wajan yang kayak punya aku tuh kan wajannya gini ya, kayak dalam banget gitu. Kalau ini kan wajan kayak gini. Oke. Aku pengen gowo wajan ngene iki ning Inggris oleh apa ora ya? Diki dinggo gawe payek kan enak iki Mbok Nur. Ning kono he ngono. Wajan gede-gede iki. Iki ja, iki wajan lungsurane ibu iki. Ibu pirang puluh tahun iki, Bu, wajan iki, Bu. Pirang? Lebih. Pirang puluh tahun? Lebih. Iki ki ini wajan lungsuran ya. Warisan. Ini wajan warisan. Kalau untuk kita beli wajan yang sejenis ini sekarang itu bahannya udah enggak sama, teman-teman. Enggak setebel ini. Makanya ini tak minta. Kan ibu kan jarang masak. Jadi ya mesti kita jaluk iki. Nah. Oke, sebentar lagi kita proses bikin opor ayam. Kita lihat ke sini. Aku proses bikin lepet. Ini bikin sendiri lepete ya. Mantep. Tapi kalau kupat kita beli, lontong kita beli karena udah terlalu banyak yang harus dimasak-masak. Kalau lepet itu kita lebih suka bikin sendiri ya, karena kalau kita beli kadang lepet itu kan ada rasanya ya. Takutnya nanti rasanya nggak enak dan aku itu suka banget sama lepet, harus bikin sendiri. Kita lihat, ayo coba kita lihat Mbak Nur bikin bumbu opor ayam. Kita cek bumbunya apa ae. Belum. Iki bumbu opor. Bumbunya pan bening bener. Bawang merah, bawang putih, cabai besar, bawang kunyit, jahe, kemiri. Isun heng katek, isun kok nggawe opor, aku heng tahu nganggu kencur ya bu. Nggak pakai kencur, kayak jamu aja, jadi aku tapi. Isun heng, ya isun kadung isun lobok Jawa, kunir, ya wes pokoknya bumbu gitu, tau cuman nggak pakai kencur, tapi resepnya orang beda-beda ya, terserah teman-teman. Oh, berarti beda-beda, oke. Nek aku iku masak, sing penting ilatku seneng udah. Nih bu lagi bikin santan buat opor sama rendang. Kalau di sini nih langsung fresh ya teman-teman. Oke, ikis nggak dikerik-kerik karena buat rendang itu yang lebih pekat, lebih baik, lebih mantep. Oh, oke. Ini sebentar lagi rendangnya kita pindah di dalam aja karena yang di sini kompornya nggak ngerti piye iki. Kembut-kembut kayak so urep. Nah, jadi kalau rendang, aku sukanya tuh dagingnya yang tebel-tebel kayak gini. Karena kan rendang itu masaknya prosesnya lama gitu ya. Jadi biar nggak hancur dan bumbunya tuh biar ngeresep gitu loh. Oke, Bang Daniel tadi mana? Masih nidurin kakak. Anak-anak masih rewel ya, lebar. Ups. Oh, sing.
lebaran-lebaran podo loro iki piye terusan iki? Rendangnya kita masak di sini, prosesnya nanti kita mau bikin kuah bakso juga. By the way, kemarin itu jadi copot. Latah, maaf. Ibu beli ini lagi, beli apa? Belungan lagi. Nah, teman-teman tadi subuh itu ayah sama ibu pergi ke pasar lagi, beli daging sapi lagi untuk rawon, ya. Karena ini freezer aku nggak gede, freezernya ibu di rumahnya juga nggak gede juga, makanya kenapa kita agak nyicil-nyicil. Ini kemarin freezer ini itu karena kita masukkan banyak banget barang, jadi puterannya itu masuk ke sini, jadinya meleleh guys, tapi untungnya ketahuan dulu. Ini belungan alias tulang-tulang, ini buat kuah bakso, jadi aku mau keluarin. Oke, yang ini daging-daging untuk bikin rawon untuk hari raya kedua. Pokoknya kayak gitu dah. Nanti aku juga beli kikil juga, nanti kita lihat untuk menu hari lebaran keberapa gitu ya. Pokoknya kalau lebaran itu wes isinya hanya masak, makan, masak, makan, masak, makan. Abaikan rumah aku yang nyelengkrah ya, oke? Padem. Ya wes, ini mau buru-buru aku rebus. Aku mau rebusnya di sini aja karena di luar itu kompornya memang bener-bener yang kembut-kembut gitu loh, teman-teman. Anti inces guyu, kembut-kembut gitu. Blep-blep-blep gitu loh. Rono weman metu rono. Anti inces. Ada orang bilang kembut-kembut. Ngakak. Piye sih? Copot. Emang kembut-kembut. Kalau di sini tuh enak ya, beli tulang-tulang sapi itu gampang banget gitu. Kalau di Inggris itu lumayan susah, kita harus pergi ke butcher. Butcher itu alias kayak toko khusus jual daging sapi yang beleh dewe gitu loh, rek. Wes, aku sejak di Indonesia bahasa aku wes ora karu-karuan ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini natural, vlog natural ini. Oke. Nah, aku tahu kalau orang masak rendang itu biasanya bumbu-bumbunya memang nggak ditumis dulu ya. Kalau aku sukanya ditumis, tapi ini tadi Mbak Nur nggak ditumis. Emang aslinya rendang itu nggak ditumis, cuman kan orang itu beda-beda ya. Nah, oke, ini kita biarkan masaknya ini pelan-pelan teman-teman. Nanti aku mau masukkan kelapa sangrai. Bu, iki baksone iki tak masak saiki wes ya, tak masak ning kene. Dadi sesuk iku wes karek nyemplung-nyemplung ngono ae wes ben gak rempong. Pancine. Hah? Pancine. Pancine kan ning kene. Ning kono. Pancine. Panci bakso. Ono. Aku tuh punya lengkap, teman-teman. Aku kayak set panci bakso khusus buat bakso itu punya. Terus nanti aku mau keluarin tempat-tempat untuk kayak prasmanan itu loh, aku juga punya. Jadi besok itu tak taruh di tempat kayak gitu, tempat set prasmanan itu biar ambil-ambil sendiri, nanti baksonya tinggal taruh di sini wes, biar nggak rempong aku teman-teman, pusing aku ya nggak sih, soalnya banyak orang juga, bakalan banyak saudara-saudara juga, dan ini pun aku nggak tahu besok kita bakalan bisa bikin vlog atau enggak, kan nggak enak ya, kita punya banyak tamu datang, masa ya aku sibuk nge-vlog gitu ya nggak sih. Wes teman-teman, abaikan dapur aku yang nyelengkrah ya, oke, karena mbak yang satunya yang kerja itu udah libur. Kalau Mbak Nur ini aku kontrak. Mbak Nur kan rumahnya di sini. Aku tanyain mau mudik enggak lebaran, katanya mau mudik kemana, yo wes. Mau ini enggak, mau lembur enggak? Katanya mau, yo wes, kan kebeneran toh. Soalnya susah teman-teman nyari rewang kalau untuk pas lebaran itu susah. Kebanyakan kan pada sibuk dewe-dewe ya. Untung aja Mbak Nur itu enggak ini, enggak mudik gitu. Kalau mudik wes aku ambes dong. Aku biasanya kalau di rumah lebaran itu ya repot karepe dewe. Ya sih, alhamdulillah Mbak Nur gelem tak kontrak selama lebaran juga gitu. Ah, lumayan. Selain juga ada Unti Inces sih yang bantuin. Oh, ini wes belungan-belungan untuk bakso segini dulu. Ini masih ada di freezer. Sekarang kita bikin yang ini dulu. Oke, cuci tangan dulu ya. Pokoknya ya, lebaran itu isinya masak, makan, masak, makan, masak, makan. Berusaha untuk tidak makan banyak itu tidak mampu rasanya. Ini perut ini udah, entahlah aku sudah naik berapa BB-nya. Aku kalau berdiri di sebelahnya Unti Inces itu minder aku karena dia terlalu kurus. Ya, sini transfer. Transfer lah. Nih.
Oke, kita cari. Oh, ini dia. Nah, aku tuh punya lengkap ya teman-teman. Panci bakso punya, alat-alat bikin kue, cake atau yang lain-lainnya aku juga punya. Karena memang dulu, meskipun sebelum aku bikin YouTube, aku tuh emang udah suka masak-masak, suka bikin-bikin kue, ya. Jadi nggak hanya karena bikin YouTube aja, dari dulu emang suka. Mantep. Oke teman-teman, jadi rendangnya sudah on process di dalam dan kuah untuk baksonya juga udah on process. Cuman ini bumbunya di sini. Ini kompornya nggak bisa, jadi kita nanti kita mau masak di dalam aja. Itu udah selesai bumbunya, tinggal numis-numis nanti dicemplungin. Itu masih proses ini kayak perebusan pertama tulang, karena kan tulang sapi itu kan lumayan kotor ya, harus dialupi dulu nanti baru direbus sama bumbunya ini. Ini bentar lagi opornya juga ready. Ini masih masak bumbunya. Ora usah nganu, yo sing masak sapa, sing masak dudu aku. Ile chef-nya berbeda, mbok nur nek ning kene. Nek ning Inggris aku masak dhewe rek. Halo Bang Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Gak lihat. Oh, mau lihat. Kamu lihat rendang di dalam enggak? Ada aroma ya, mantap aroma ya. Mantap. Mbak Nur yang masak, bukan Mbak Dian. Ya. Bu mantap banget. Kalau di sini aku libur masak. Aku salvo kan mbak suaranya mas dengar. Iya kan, kita itu semuanya sakit. Yang pertama sakit kakak, habis itu nulari adik, nulari aku. Mbak Nur juga ketularan, Bang Daniel ketularan, ibu juga ketularan. Ini sudah kayak satu rumah. Bentar lagi kita beli obat. Elvin tak suruh beliin obat. Besok, besok hari apa? Besok hari Lebaran. Iya. Harus beli hari ini ya, kalau besok udah nggak ada apotek buka. Tutup semua ya. Bagus. Harus ini. Itu Om Elvin udah pulang. Udah pulang, udah datang. Ayah bikin lepet. Vin, tumbasna obat Vin di apotek selak tutup. Obat batuk Activate. Sing batuk kering ambek Mbok Nur pisan tokono pisan. Dua dulu soalnya kadang Mas Dan enggak nganu juk dua ini dompete Mbak Dian mau ning ndi? Oh iya karo baterai. Can you show her him yep. of your mic? Ya, soalnya takutnya nanti kalau besok udah tutup ya. Tutup teman-teman. Oke, nah jadi ini tempat casingnya. Waduh casing, casingnya buat lepet. Ya casing. Casing. Bahasa English casing. Iya emang casing. Yeah. Nah jadi itu kayak gini teman-teman. Oke, nah jadi kan kayak gini terus nanti dibelet. Nah nanti diisi cik diisi terus ditali. Udah deh kayak gitu. Ini nasi ya. Nasi ketan. Nasi sticky dan, rice. Dan peanut. Kentang. Kentang. Gak kentang. Kenapa jadi kentang? Kacang. Kacang. Iya, kacang. Nasi ketan sama kacang. Nanti spesial buat Bang Daniel bukan kacang tanah ya, kacang tolo. Itu buat Bang Daniel spesial ya. Oh, makasih banyak. Makasih ayah. Oh, makasih ayah. Ayah yang beli soalnya. Bang Daniel enggak doyan ini kan ya. Oke. Okay. Ini biar selesai dulu nanti kita akan lihat kira-kira bungkus-bungkusnya tuh seperti apa. Karena jujur aja aku enggak pernah bikin, sing bikin selalu ayah. Ayah pinter deh bikin kayak gini-ginian soalnya. Oke. Okay. Nanti kita belajarlah. Meskipun aku bisa pun nanti di Inggris nggak bisa bikin teman-teman. Ini janure beli di mana? Lo niki. Tuh, aku aja nggak bisa ini bikin kayak gini. Ora patek iso aku nggak ingin ini niki. Ayah pinter. Wah, ayah buat apa? Buat lepet. Lepet? Iya itu lepetnya. Wah. Belum ada. Gak ada aroma. Gak ada aromanya. Mantap. Ayah nek gawe pinter rek delok. Yeah. Aku aja nih enggak bisa jujur ya. Iki sing pinter iki Rizka, adekku Rizka sama ayah nih. Profesional. Profesional tuh. Tuh, ini talenta-talenta ini ngono kok. Oh, that is special for Bang Daniel. Oh, ini. Yang ini, nah, ini. Iki campuran ini. Oh. Bukan kacang tanah, kacang ini sayang. Oke, okay, paham. Kacang makasih apa jenenge? Kacang tolo. Ditali-tali ngono iku rek. Pointer. Kasih banyak. Coba.
iso pora. Iso. Oke. Okay. Close. Okay. Just follow. Oke, okay, ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya Bang Daniel bikin lepetnya ini. Mana mana mukanya serius lagi. Aduh. Oke. 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 Oke, tight. Oke. Oke. Waduh. Oke, and then tie round and around and around. Ini. Yes, correct sayang. Bener sayang. Ini tutorial cara membuat lepet ala Bang Daniel ya. Teman-teman pastikan teman-teman belajar. Jangan kayak saya karena saya tidak bisa. Bisa? Tipis. Oh, itu bagus sayang. Oke, okay, it's okay. First time is good. Ya, yeah, tight. Bisa? Bisa. Coba lihat. Sebentar. Ikatnya kalau. Coba lihat. Wih. Coba lihat side to side. Tipis. Kecil. Oh ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Ini kurang isi. Tapi bagus lah. Not bad. Not bad sayang. Untung bisa. Oh. I'm sure that's tight. Is that, that's it's kind of... good, it's good. Well done, Bang Daniel. Lihat teman-teman, bagus ya. Bagus. Comment. Yeah. Bang Daniel, bisa. Bisa. Benar. Good job. Uti wes luwe ge. Aroma mantap Uti. Lihat ke sini, lihat, lihat rendang sama Uti. Ih, kesini, kesini, kesini. Lihat, ayo. Nih, Uti biar lihat rendang. Kalau Uti nggak suka masak rendang, caranya ribet. Mantap, Uti. Mantap. Mantap. Wih, mantap katanya Uti. Emang adik mau makan rendang? Iya. Yeah. Ini baksonya, Bu. Delokan, Bu. Baksonya. Oh. Rebus banget. Bagus, kan? Ini tulang-tulangnya tuh. Ini biar empuk ya, tulang-tulangnya. Oh. Enggak, iki sing sing solong, heeh. Heeh. Iki bumbune tak dadekno loro. Dadi iki engko nek sesuk entek, sok mben gawe iku wis ana bumbune karek nyemplung 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 ngono ae. Iki rendange, wuh, wis. Laler. Hus hus hus. Nah. Mantap. Iki prosese isik. Isik panjang ini. Nah ibu masaknya senengannya bestek. Anu apa sih bestek itu jenengnya? Apa bu jenengnya bu? Semur, semur. Semur kecap, nek wong anu. Bang Daniel gini, lapar. Kasihan. Adek mau iki Chloe seneng iki rendangnya, pedes rendangnya iki. Tapi lomboknya gak ada wijinnya ya. Eh, adek mau. Eh, kikinya kiki mana? Gemes banget sih. Kamu gemes banget sih. Gemes banget sih. Gemes banget sih. Siapa itu buka pintu? Beh.